Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya hanya di A2Sel, di mana channel A2Sel ini seperti biasa saya akan mereview handphone-handphone dengan kondisi yang masih mulus, lengkap, berkualitas dan tentunya masih ada garansinya. Dan oke, untuk kali ini saya akan mereview dan melihatkan kondisi barang yaitu Oppo A54. Dan untuk A54 ini masih termasuk garansi panjang ya, karena ini pemakaian baru 3 bulan. Jadi garansinya masih sisa sekitar 9 bulan lagi. Dan untuk Oppo A54 ini termasuk handphone keluaran terbaru ya, karena ini rilis pada bulan April tahun 2021. Dan kelebihan Oppo A54 ini salah satunya ini adalah bisa tahan air ya. Nah, bukan berarti ini dicemplungin ke air, tetapi hanya air hujan mungkin ya, atau kecipretan, atau terkena air tidak sengaja. Itu Oppo A54 ini bisa tahan seperti itu. Dan oke, kita langsung saja lihat kondisi barangnya seperti apa. Dan sebelum lihat barangnya, kita lihat dulu kelengkapannya. Dan untuk kelengkapannya ini ada SIM card ejector, masih ada. Dan kartu garansinya beserta buku panduannya juga ada. Dan nota pembelian awal pun ini masih ada ya. Ya, pembeliannya ini 2.499.000, 2.500 lah ya. Dan untuk faktur tanggal pembeliannya itu bisa kalian lihat, ini tanggal 29 bulan September tahun 2021. Jadi kurang lebih masih garansi 9 bulan lagi. Oke, dan kita lanjut ke chargernya. Dan ini chargernya masih original ya, masih bawaan pabrik tentunya. Dan untuk charger ini bisa ngecas dengan kecepatan 18 watt. Berarti untuk pengecasan dari 0 sampai 100% ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 2,5 atau 3 jam lah ya untuk bisa full 100%. Karena mengingat baterainya untuk Oppo A54 ini lumayan besar juga, yaitu 5000 mAh. Jadi untuk kecepatan 18 watt ya agak lambat ya. Jadi membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk 100%. Dan oke, kita sudah buka handphonenya. Ini handphonenya masih mulus. Bisa teman-teman lihat ini karena pemakaian baru 3 bulan, jadi handphonenya pun masih mulus, tidak ada dent ataupun lecet ya. Bekas-bekas sidik jari ini. Oke, dan untuk A54 ini sudah dilengkapi dengan sensor fingerprint, dan fingerprintnya ini di sebelah kanan, di sisi kanan. Dan untuk pengecasannya ini sudah memakai Type C. Dan di sini ada lubang buat speaker, disertai dengan lubang handsfree ya. Oke, untuk spesifikasi Oppo A54 ini, untuk layar ini sudah memakai layar IPS ya, LCD-nya. Ya, lumayan bagus untuk tampilannya. Dan untuk ukurannya ini 6,5 in,
dan beresolusi 720 kali 1600 pixel. Jadi tidak terlalu besar juga dan handphonenya pun enggak terlalu berat. Enggak terlalu tebal juga. Lumayan tipis meskipun baterainya 5000 mAh tetapi tidak terlalu tebal ya. Dan untuk kameranya ini 13 megapiksel. Dan untuk pendukung kamera lainnya itu ada dua kamera 2 megapiksel masing-masing, yaitu makro dan depth-nya. Dan untuk selfie-nya justru ini lebih besar ya. Karena untuk kamera belakangnya ini hanya 13 megapiksel kamera utamanya, tetapi untuk kamera depannya ini sudah 16 megapiksel. Dan bisa dipastikan ini tentunya untuk selfie kamera tentunya ini bisa ya kualitas bagus ya, karena kan biasanya untuk kamera itu lebih besar yang kamera belakang. Untuk Oppo A54 ini justru lebih besar yang kamera selfie-nya, yaitu 16 megapiksel. Oke, kita lanjut ke tentang ponsel. Di sini kita bisa lihat untuk versi Android-nya ini masih 10 ya. Yang agak lumayan tertinggal karena untuk handphone-handphone zaman sekarang itu kebanyakan sudah 11. Dan prosesornya ini ada pakai 8 inti. Untuk RAM-nya ini RAM 4 GB dan internal memorinya 64 GB. Dan untuk chipsetnya ini masih memakai MediaTek ya, MediaTek Helio P35. Jadi untuk teman-teman yang sedang mencari handphone untuk game, saya rasa agak kurang ya, karena untuk MediaTeknya ini belum terlalu tinggi. Akan tetapi untuk bermain game yang ya tidak terlalu berat, saya rasa cukup. Dalam artian game-game ringan ataupun Mobile Legend ataupun game-game yang masih membutuhkan grafis yang tidak terlalu tinggi. Dan oke, teman-teman, mungkin untuk review Oppo A54 saya rasa cukup bagi teman-teman yang sedang mencari handphone dengan harga di bawah 2 juta dengan kondisi yang masih mulus, tentunya masih bergaransi dan kualitasnya pun masih bagus. Tentunya teman-teman bisa pantengin terus di channel kami, yaitu channel A2Sell, karena di sini saya selalu akan mereview atau menampilkan barang yang saya jual, yaitu barang-barang yang masih mulus, lengkap, berkualitas dan tentunya masih garansi panjang ya, seperti Oppo A54 ini. Dan oke, teman-teman, mungkin cukup ya bagi teman-teman yang berminat atau ingin membeli handphone Oppo A54 ini. Teman-teman bisa langsung saja hubungin kontak yang ada di deskripsi, atau teman-teman bisa langsung saja bertanya-tanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Dan untuk info harganya pun teman-teman bisa langsung saja ya bertanya-tanya langsung di kontak kami. Untuk review A54 saya rasa cukup. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, share dan subscribe-nya, biar teman-teman juga bisa mendapatkan update harga handphone-handphone second tentunya dengan kondisi yang mulus, lengkap, berkualitas hanya di A2Sell. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.